Sejumlah atlet Muay Thai asal Papua mendominasi pertandingan dan lolos ke semifinal. Di kelas 57 kg, Jackson Carmela berhasil menang KO atas lawannya Andri asal Sumatera Barat. Jackson lolos ke semifinal bersama 4 atlet asal Papua lainnya. Pertandingan Muay Thai dilangsungkan di Gor Gidi Sentani. Di babak penyisian, Muay Thai berkelas 57 kg, atlet asal Papua Jackson Carmela tampil percaya diri. Di awal pertandingan, kedua atlet saling pukul di menit-menit awal. Namun, duel baru berjalan 1 menit, sebuah tendangan dan pukulan Jackson membuat Andri terkapar di kanvas. Pelipis kiri Andri robek sehingga tak dapat melanjutkan pertandingan. Jackson akhirnya dinyatakan menang knockout dan lolos ke semifinal bersama 4 atlet Muay Thai asal Papua lainnya. Itu kan senang sekali karena memang kita sudah latihan terlalu lama, sudah 2 tahun persiapan, memang ini saatnya sudah kita